Apa khabar semua? Dalam video kali ni kita nak tengok apa itu enjin RB daripada Nissan dan kenapa enjin ni jadi sangat popular di kalangan penggemar kereta. Sebelum ni kita dah bincangkan pasal enjin 2JZ yang dibuat oleh Toyota. Dan kita tahu bila orang cakap pasal 2JZ, mesti orang tahu yang pesaing terhebat dia adalah enjin RB. Enjin RB ni pun dia tahan juga tau macam enjin 2JZ dan memang orang yang ada enjin RB ni biasanya akan tune enjin dia untuk dapat extra performance. Dan enjin ni sebab masuk dalam Nissan Skyline dan kereta ni masuk pula dalam cerita Fast and Furious, itu yang dia jadi sangat popular tu. Okey, jom kita tengok apa sebenarnya enjin RB ni. Baik, macam yang saya pernah discuss pasal enjin Campro dengan enjin 2JZ sebelum ni, nama enjin RB ni sebenarnya adalah nama satu keluarga enjin. Maknanya ada banyak enjin yang dibagi nama RB ni dan dia ada banyak spek. Dan antara enjin RB yang paling terkenal adalah enjin RB26 DETT. Ha, kejap lagi saya akan explain nombor dengan huruf ni apa maksud dia. Keluarga enjin RB ni dihasilkan antara tahun 1985 sehingga tahun 2004. Maknanya enjin ni bukanlah enjin baru. Tapi selepas 15 tahun berhenti production ni, tiba-tiba Nissan nak sambung balik pengeluaran enjin ni pada tahun 2019. Enjin RB ni kapasiti dia berbeza mengikut model dan saiz dia antara 2 liter hingga 3 liter. Dan kalau anda nak tahu, untuk enjin 2 liter, Nissan namakan enjin ni RB20. Untuk enjin 2.4 liter pula, Nissan namakan dia RB24. Jadi maknanya, kalau enjin yang popular tadi RB26 DETT, maknanya enjin ni adalah berkapasiti 2.6 liter. Dan enjin RB yang paling besar kapasiti dia adalah RB30 yang berkapasiti 3 liter. Walaupun enjin RB ni nama dia sinonim dengan Nissan Skyline, tapi sebenarnya ada je model lain yang guna enjin RB ni. Sebagai contoh, untuk enjin RB20, enjin ni dipasang pada Nissan Skyline H31 dan Nissan Fairlady 200ZR. Ini kereta lama lah yang dibuat pada tahun 1985 lagi. Enjin ni juga dipasang pada model lain iaitu Nissan Sefiro dan Nissan Laurel. Nissan Sefiro ni saya familiar tapi Nissan Laurel ni saya tak pernah jumpa lah atas jalan. Mungkin tak masuk ke Malaysia. Okey, sekarang ni walaupun enjin RB20 ni dia duduk di bawah family enjin RB, RB20 ni sendiri ada perbezaan antara model-model yang dibuat. Enjin RB20 ni ada yang nama dia RB20E, ada RB20ET, RB20DE dan macam-macam lagi. Sebab tu untuk RB26 DETT tu nama dia sangat panjang. Okey, pertama sekali kalau lepas ni anda jumpa huruf E, maknanya enjin tu guna electronic fuel injection. Tak ada carburetor lah maksudnya. Kalau jumpa huruf D pula, maknanya enjin ni guna dual overhead cam. Bermakna inlet dengan exit valve enjin ni dikawal oleh cam yang berbeza dan boleh letak banyak valve lah maksudnya. Kalau jumpa huruf T pula, maknanya enjin ni ada turbo. Kalau TT pula, maknanya enjin ni ada twin turbo charger. Akhir sekali, kalau jumpa huruf S dalam enjin ni, maknanya enjin tu enjin carburetor. Jadi mungkin zaman sekarang ni tak jumpa lagi lah enjin RB yang ada huruf S ni. Okey, jadi kalau kita tengok balik enjin yang paling popular tadi iaitu RB26 DETT, dari nama dia saja kita dah boleh tahu banyak benda. Pertama sekali 26 tu maknanya enjin ni 2.6 liter lah. Kemudian huruf D maknanya enjin ni guna dual overhead cam. E pula bermakna enjin ni guna fuel injection. Dan akhir sekali TT ni maknanya dari kilang lagi enjin ni dipasangkan dengan twin turbo charger. Enjin ni dibuat dari cast iron sama macam enjin 2JZ, tapi dia punya silinder head dibuat dari aluminium alloy. Enjin block ni kalau dia dari cast iron, maknanya dia sangat kuat lah. Dan memang boleh nak upgrade power dia, enjin ni akan boleh tahan dan kurang risiko nak pecah. Dan enjin RB26 DETT ni konfigurasi dia adalah 6 silinder inline. Pada awal pembinaan enjin ni, kuasa dia adalah 280 horsepower. Dan bila generasi yang hujung-hujung tu, kuasa dia dah naik jadi 320 horsepower. 280 horsepower tu orang kata Nissan ni iklankan sebab ada gentleman agreement dekat Jepun dengan manufacturer lain di mana diorang risau kemalangan maut boleh berlaku kalau kereta ni jadi power sangat. Tapi bila orang test, rupanya enjin tu lebih lagi dari 280 horsepower ni. Enjin ni pada awalnya digunakan dalam Nissan Skyline GTR R32. Sikit sejarah pasal R32 ni, mula-mula Nissan nak guna enjin RB24 DETT dalam enjin ni. Maknanya kapasiti kecil sikit, 2.4 liter sahaja.
Tujuan dia sebab nak masukkan kereta ni dalam race untuk kereta 4000cc. Tapi kereta 2.4 liter je kan? Sebabnya adalah enjin ni dia ada turbo. Bila ada turbo, power output tu dah lebih kurang sama dengan enjin 4 liter. Sebab tu kalau nak race, dia kena duduk dalam grup 4000cc. Tapi masalahnya, disebabkan power yang banyak macam ni, engineer pun decide untuk guna sistem all-wheel drive. Bila sistem ni masuk dalam kereta, kereta pula jadi berat. Bila berat, tak kompetitif lah dia lagi dalam racing tu. Sebab tu akhir sekali, diorang pun tukar enjin 2.4 liter kepada 2.6 liter. Jadi sebab tu sekarang ni, nama enjin tu RB26DET. Jadi bila power pun dah naik, diorang pun compete dalam grup 4500cc. Dan sepanjang production engine RB26DETT ni, of course lah Nissan jumpa masalah-masalah pada design dia dan dia improve lah untuk next year punya production. Dan engine-engine ni seterusnya masuklah dalam kereta Nissan Skyline R33, R34 dan beberapa model lain lagi yang saya sendiri tak pernah dengar. Dan Nissan Skyline GTR R34 ni lah yang masuk dalam Fast and Furious kalau tak silap. Bila dah masuk movie, teruslah enjin ni popular dekat Amerika. Dan benda ni kalau popular dekat Amerika, teruslah popular satu dunia. Dari segi keupayaan enjin ni untuk keluarkan kuasa yang tinggi, ada orang kata yang dia duduk bawah sikit saja dari enjin 2JZ dekat Toyota Supra. Tapi bagi saya lah, susah sebenarnya nak compare dua enjin ni sebab kapasiti dia lain-lain. Tak bolehlah kita nak compare kereta 2.6 liter dengan kereta 3 liter, betul tak? Tapi kalau fikirkan, kenapa Nissan tak compete dengan enjin 2JZ ni guna enjin RB30 diorang? Masalah RB30 ni pula, mungkin orang yang design enjin ni orang yang berbeza dengan R26 sebab walaupun kapasiti dia lagi besar, tapi potensi untuk dapat power output yang maksimum tu tak dapat lawan dengan power output R26 ni. Tetap R26 lagi power sebab design dia lagi tahan lasak. Tapi sebab RB30 ni kapasiti dia lagi besar, dekat RPM rendah torque dia akan lagi tinggi lah dari RB26. Cuma tak boleh nak mod dia sampai dapat power setinggi RB26 ni. Sebab tu lah sampai sekarang ni, pesaing 2JZ yang terdekat adalah RB26 dan bukannya RB30. Dan Nissan pun bila tahu enjin RB26DETT ni power, diorang pun sebenarnya modify enjin ni untuk dapat power output lagi besar untuk kegunaan racing. Enjin yang dah modify ni dinamakan RB26DETT N1. N tu mungkin merujuk kepada Nismo sebab memang Nissan Motorsport yang develop enjin ni. Enjin N1 ni detune supaya dia lebih tahan lasak dan tak perlu banyak sangat maintenance sebab kita nak race dia. Lagi-lagi dekat RPM yang tinggi. Kemudian diorang tukar turbine dalam turbocharger tu. Asalnya turbine seramik, tapi diorang ganti dengan turbine besi. Sebab seramik ni dia akan pecah kalau turbo tu sentiasa berpusing laju-laju. Jadi senang cerita, walaupun ada modification pada enjin ni, tapi banyak modification tu dekat dalam enjin. Maknanya saiz enjin ni tetap sama. Dan kalau nak masukkan enjin RB26DETT N1 ni dalam kereta R32 atau R34, memang muat, tak ada masalah. Setakat ni dekat Malaysia saya tahu ada orang modify enjin RB26 ni, tapi tak pernah pula dengar orang masukkan enjin N1 ni dalam kereta diorang. Kalau korang tahu, cuba komen dekat bawah. Ha, korang sendiri pernah merasa tak naik kereta Godzilla ni? Saya pernah dengar bunyi je lah. Harga dia memang lain macam sekarang ni. Tak guna sampah saya rasa. Jangan lupa tinggalkan komen anda di bawah. Dan kalau anda dapat belajar sesuatu dari video ni, saya hargai sangat kalau anda dapat bantu kami dengan dua klik. Klik butang like dan klik butang subscribe. Jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum.